Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Hari ini saya akan mengajak teman-teman jalan-jalan di Pasar Keramat Pacet. Dan saat saya berkunjung juga sedang hari jadi dari Pasar Keramat Pacet. Jadi lahan parkir mobil sampai berada di seberang sebelah kanan tadi teman-teman. Dan di dalam juga banyak kendaraan yang sedang diparkir. Intinya ini termeriah sekali saat saya berkunjung ke Pasar Keramat. Di sebelah kanan ada tulisan untuk bukanya, yaitu Minggu Wage dan juga Minggu Kliwon, jam buka mulai dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Berarti untuk Januari jadwalnya adalah tanggal 14 dan juga tanggal 28, yaitu tahun 2024. Saat kita masuk ke area gang ini, jadi dipisah dengan dua jalur seperti ini. Untuk sepeda motor berada di sebelah kiri dan mobil berada di sebelah kanan. Nanti di depan ada yang mencatat untuk plat nomor, yaitu untuk karcis kita, tetapi untuk membayarnya saat mau pulang nanti. Untuk biaya parkir sepeda motor dikenakan Rp5.000 dan buat mobil ini tadi saya tidak tanya informasinya, jadi buat teman-teman yang tahu bisa menambahkan informasi parkir mobil biayanya di kolom komentar. Dan bisa juga menambahkan pengalaman saat berkunjung ke Pasar Keramat, karena pengalaman teman-teman yang dibagikan di kolom komentar pasti akan berguna buat penonton lainnya yang membaca. Dan tidak terasa di daerah Pacet sudah banyak tempat hit saya review buat teman-teman agar tambahan referensi liburan teman-teman semakin banyak. Saya mereviewkan mulai dari wisata kuliner kafe sampai ke penginapan. Jadi teman-teman bisa menonton secara keseluruhan di playlist tempat hits Pacet. Selain daerah Pacet, di daerah Mojokerto saya juga mereviewkan Mojosari, Gondang, Delanggung, Bangsal, dan juga Trawas. Dan teman-teman bisa menonton secara keseluruhan di masing-masing daerah di daerah Mojokerto tersebut di playlist wisata dan tempat nongkrong Mojokerto. Agar lebih banyak lagi referensi yang teman-teman dapatkan mengenai wisata kafe kuliner penginapan sebagai tambahan liburan termasuk di liburan Nataru ini, saya juga mereviewkan di luaran Mojokerto seperti Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Jombang, Batu, Malang, Pasuruan, dan juga Yogyakarta. Teman-teman bisa cek secara langsung di masing-masing playlist daerah yang sudah saya sebutkan tadi di channel ini. Nah, otomatis orang yang diparkir di depan, yaitu yang membawa mobil, otomatis harus berjalan kaki seperti ini ya. Bagi fisik yang masih kuat tidak masalah ya, sekaligus olahraga, apalagi setelah berjalan kaki nanti bisa menikmati aneka kuliner di Pasar Keramat. Apalagi masakan yang ada di Pasar Keramat ini mulai dari snack, minuman, sampai ke makanan berat enak-enak. Jadi saya belum pernah menemukan makanan gagal di Pasar Keramat. Mencoba makanan apapun rasanya enak. Bagaimana menurut pendapat teman-teman yang sudah mencoba berkunjung ke Pasar Keramat, mencoba masakan yang ada di sini? Bisa menambahkan di kolom komentar ya. Dan di hari jadi ini nanti ada beberapa pertunjukan karya seni dan juga kirab budaya, bahkan dihadiri Bu Ikvina Fahmawati, Bupati dari Mojokerto. Jadi ikuti terus video ini sampai habis agar teman-teman tahu keseluruhan informasi yang akan saya sampaikan pada saat saya berkunjung saat hari jadinya Pasar Keramat, yaitu pada tanggal 24 Desember tahun 2023. Di sebelah kanan ada masjid dan di sini ada lahan parkir sepeda motor. Saya menaruh kendaraan sepeda motor di depan area masjid lalu berjalan kaki sedikit sudah sampai ke area Pasar Keramatnya. Dan di depan ada tulisan dilarang membawa makanan dan minuman dari luar. Di depan ini ada tulisan Pasar Keramat. Teman-teman bisa memanfaatkannya sebagai background perfoto atau background membuat video. Nah, seperti ini suasana saat saya berkunjung pada tanggal 24 Desember tahun 2023 pada hari jadi Pasar Keramat. Dan terlihat di depan ini tempat penukaran koin, antrinya sampai berjubel-jubel pengunjung teman-teman. Dan akhirnya ada kabar baik. Untuk hari-hari berikutnya sebenarnya tidak boleh. Akan tetapi di hari yang spesial ini, khusus pengunjung Pasar Keramat diperbolehkan berbelanja menggunakan uang rupiah. Seperti hari-hari biasanya kita berbelanja. Demikian. Terima kasih Pak. Itu tadi kabar baiknya, yaitu diperbolehkan memakai uang biasa atau uang rupiah pada saat tanggal 24 Desember tahun 2023 hari jadi Pasar Keramat. Jadi penonton ada yang kecewa dan ada yang lega tentunya ya, sudah mengantri lama dan akhirnya ada kebijakan tersebut. Ya intinya akhirnya pengunjung bisa langsung berbelanja makanan, minuman atau oleh-oleh di Pasar Keramat ini. Ini saya akan tunjukkan suasana pengunjung
pengunjung saat berbelanja di Pasar Keramat ya. Mulai dari berbelanja mainan, ada area pijatnya juga, ada jasa naik kuda, bahkan di sini juga menjual aneka ragam produk mulai dari minuman, snack, makanan berat, madu, dan masih banyak yang lainnya. Buat teman-teman yang sampai saat ini belum pernah berkunjung ke Pasar Keramat, bisa juga bercerita ya di kolom komentar. Dan yang sudah sering datang ke sini juga bisa menceritakan pengalamannya berkunjung ke sini, kenapa suka sekali berkunjung ke tempat ini bahkan berkali-kali, bisa menceritakannya ya. Karena pengalaman teman-teman yang dibagikan sekali lagi pasti akan berguna buat penonton lainnya. Dan di sini saya melihat banyak sekali ya, berbeda dengan hari biasanya. Jadi sangat penuh sekali hari ini teman-teman. Dan di sini nanti saya akan tunjukkan untuk acara selanjutnya, yaitu kirab budaya, karya seni, dan pertunjukan-pertunjukan lainnya, bahkan arena bermain. Sekarang ada tambahan tempat mencuci piringnya seperti ini ya. Ini di review saya sebelumnya belum ada, dan di sebelahnya ada arena bermain ayunan yang terbuat dari bambu, bahkan jungkit-jungkitan. Jadi sangat cocok sekali kalau berkunjung ke tempat ini, mengajak buah hati. Dan di pojok ini ada orang berjualan burung dara, kelinci, dan masih banyak yang lainnya, termasuk ayam, bahkan kucing. Dan di sini juga bisa berinteraksi langsung dengan kelinci dengan 2 koin, yaitu 4.000, langsung bisa berinteraksi dengan memberikan makan ke kelinci. Di sini juga menjual burung. Nah, seperti ini ya suasana sahdunya, jadi menikmati aneka kuliner di bawah pohon bambu, baik duduk biasa atau bahkan duduk lesehan. Kalaulah barusan saya mereview suasana di bagian sebelah kanan pintu masuk, di mana di sana banyak orang berjualan minuman snack, madu, oleh-oleh, dan juga makanan berat. Sekarang saya akan mereviewkan di bagian sebelah kiri, di mana di bagian sebelah kiri ada panggung, dan di bagian belakang panggung ini ada tempat bermain yang sangat cocok untuk outbound. Jadi di sini ada wot-wotan yang menguji adrenalin, juga ada selurutan atau bisa kita sebut dengan flying fox, bahkan ada arena bermain panahan. Tempatnya sangat teduh, banyak dikelilingi pepohonan seperti ini. Jadi buat teman-teman yang ingin mengajak anak didik berkunjung outbound, Pasar Keramat menjadi salah satu tempat pilihan yang tepat untuk melakukan kegiatan outbound, karena tempatnya teduh dan juga banyak wahana permainan yang ditawarkan. Dan di sekitarnya banyak tempat duduk bambu seperti ini, jadi sangat cocok untuk para wali atau orang tua menunggu buah hatinya yang sedang asik bermain atau outbound. Nah, seperti ini salah satu pertunjukan pada saat hari jadi Pasar Keramat pada tanggal 24 Desember tahun 2023. Penonton sangat antusias sekali, terlihat mereka sangat merapat ke area panggung, jadi penasaran ingin menyaksikan pertunjukan pada saat hari jadi ini. Lalu dilanjut dengan kirab budaya. Jadi kirab budaya start Pasar Keramat, lalu melalui jalan yang kalau kita keluar dari area Pasar Keramat, lanjut memasuki pintu masuk tadi, dan sebelum acara selesai, teman-teman bisa menyaksikannya untuk kirab budayanya seperti ini ya. Selamat menyaksikan, nanti kita akan sambung di akhir video, yaitu kedatangan dari Bu Ikhwina Fahmawati, Bupati Mojokerto.
Persis sebelum Kira Budaya memasuki area finish, Bu Ikhwinah Fahmawati Bupati Mojokerto sudah datang di area lokasi Pasar Keramat. Dilanjut dengan sambutan-sambutan beliau dan terakhir ditutup dengan doa. Oke, demikian apa yang dapat saya review buat teman-teman. Semoga bermanfaat dan mewakili jalan-jalan online teman-teman juga ya. Jangan lupa share video, like, dan subscribe yang belum subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.